sangat spesial. Kontingen PON 20 tahun 2021 dari Seribu Pulau Maluku, tim Humas dan PPM PB PON 20 Provinsi Papua disambut dengan lirik-lirik lagu Membesak yang mengingatkan kita semua akan spirit kultural dan identitas Papua, menjamu para tamu membahana dan menyihir setiap hati warga Merauke dan tamu di teras depan kedatangan Bandar Udara Mopah Merauke, Senin 20 September 2021. Di sisi sebelah selatan teras kedatangan Bandar Udara Mopah Merauke, penabuh gendang dan penari kalwedo dari Maluku Barat Daya menghipnotis kontingen PON 20 Maluku. Tim Humas dan PPM PB PON Provinsi Papua dari sesama saudara dari Seribu Pulau yang menetap di Merauke, yang menamakan diri Ikatan Keluarga Maluku, IKEMAL. Tak ayal situasi itu, warga Maluku yang ada di Merauke dan yang baru tiba di Merauke, mata berkaca-kaca, bahkan ada yang menyeka air mata mengenang lirik lagu-lagu Membesak, dan menyaksikan penyambutan meriah warga Merauke dari Seribu Pulau yang menetap di Merauke, menyuguhkan tarian perang kalwedo yang diawali dengan penerimaan secara adat dengan menyuguhkan sopi kepada saudara yang baru tiba yang akan berlaga dalam PON 20 tahun 2021 di Merauke. Menurut sesepuh dari Maluku, Efraim Fahoi menyampaikan, tarian yang dipersembahkan IKEMAL tadi untuk kontingen dari Maluku itu namanya kalwedo, tarian perang dari Maluku Barat Daya. Itu tarian perang, tetapi tetap dalam spirit olahraga menjunjung tinggi sportivitas, katanya. Ya, itu tarian itu kolaborasi bisa untuk sambut tamu, bisa untuk perang. Karena mereka datang untuk bertanding, ya. Itu kita di tarian perang, jadi kita sama dengan tarian untuk memberikan semangat. Dan mereka ada semangat dalam pertandingan, perlombaan, tapi tetap dengan mengutamakan sportivitas. Itu tetap kita utamakan, sportivitas yang paling utama. Jadi tarian itu dari Kalwedo. Kalwedo? Maluku Barat Daya. Kalwedo itu Tepa, Tepa dan sekitarnya. Jadi kemarin Kei yang sudah sambut, ini kalwedo. Oh, berarti nanti ini kan kontingen dari Maluku ini masih belum masih ada lagi? Masih ada. Berarti masing-masing suku dari Maluku akan berikan kesempatan untuk menyambut saudara-saudara dari Maluku ya? Siap, nanti yang ketiga kita mungkin kolaborasi antara tiga atau empat etnis, kita langsung turun sekali. Oh begitu. Ya. Ya. Untuk menyambut saudara-saudara kita. Jadi untuk menyambut saudara dan sekaligus sebenarnya ini nih untuk memberi spirit kepada kontingen yang dari Maluku. Siap, betul sekali. Ya. Terima kasih banyak Pak Efraim. Siap, oke. Terima kasih.